Baru-baru ini Habib Rizik Syihab beserta beberapa orang anggota FPI mendatangi rumah kediaman Hercules yang berada di Kompleks Kebun Jeruk Indah, Jakarta Barat. Kedatangan mereka bukanlah untuk bersilaturahmi, melainkan untuk menanyakan secara langsung apa sebenarnya maksud tujuan Hercules, mengapa beberapa pekan yang lalu memberikan bogem mentah kepada Habib Bahar bin Smith. Seperti kita ketahui, beberapa pekan yang lalu, Hercules dan Haji Roma Irama bersatu meyakinkan masyarakat tentang seperti apa para habaib menurut mereka, di mana mereka juga memberikan kritikan-kritikan tentang para habib di Indonesia. Namun ketika itu, Habib Bahar tak terima hingga mengajak Haji Roma Irama dan Hercules untuk melakukan debat ilmiah. Namun saat berdebat, Hercules tersulut emosi hingga tanpa tersadar ia melayangkan satu pukulan ke wajah Habib Bahar. Karena pukulan itulah yang membuat anggota FPI marah dan mendatangi Hercules. Namun saat didatangi, justru Hercules tak berani memberikan perlawanan. Ia memilih untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang ketika itu sudah tersulut emosi.